Terima kasih untuk Anda semua yang selalu menyimak channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimudahkan rezeki. Kita ke pemerintah Desa Sukajaya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur yang menggelar musyawarah atau rapat untuk kegiatan peringatan Hari Besar Nasional pada Kamis 27 Juli 2023. Rapat musyawarah PHBN melibatkan semua unsur, diantaranya BPD, PKK, MUI, Karang Taruna, dan LPM bertempat di Aula Kantor Desa Sukajaya dipimpin oleh Kepala Desa Sukajaya Ahmad. Rapat untuk memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini setelah kegiatan PHBI peringatan Hari Besar Islam yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah lalu. Kepala Desa Sukajaya, Bapak Ahmad mengatakan musyawarah PHBN melibatkan semua unsur dilakukan agar transparan, mengingat acara untuk HUT RI banyak dan mengacu pada tahun lalu. Selain upacara detik-detik proklamasi, ada sejumlah perlombaan yang dibagi dua kategori, keagamaan dan olahraga ditambah hiburan atau seni budaya. Dalam musyawarah mengemukakan acara pawai, lomba jampana, UMKM tingkat RT RW atau dusun, petugas upacara, juri perlombaan hingga tablik akbar. Untuk kegiatan keagamaan diisi renungan suci dan tablik akbar pada Kamis malam Jumat 17 malam 18 Agustus nanti. Sementara itu untuk kegiatan lomba seni dan budaya atau hiburan, kemudian lomba membuat gapura, lomba jampana dan isinya serta lainnya tentu harus dimantapkan dari sekarang. Kepala Desa Sukajaya berharap kegiatan PHBN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dengan perayaan hari besar ini mudah-mudahan dapat berdampak positif demi desa kami lebih baik. Dengan begitu insya Allah mendorong Cianjur manjur, maju, mandiri, religius, dan berakhlak mulia. Demikian dari Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun.